explore dulu jawapan dia dan kena ada elemen trust. Kalau contoh macam My Kidrat ni kita buat, baik, insyaAllah kami boleh uruskan. Proses ukuran tak lama, 30-40 minit dah selesai. Maksudnya, kita menggunakan proses untuk naikkan trust orang. Tak lama, tak sampai 1 jam dah selesai. Kami menggunakan kaedah arah bayang matahari yang diiktiraf oleh Jabatan Mufti sebagai salah satu kaedah yang paling tepat. Ini unit selling point kita. Kenapa servis My Kiblat ni bagus? Sebab kita memang gunakan kaedah yang diiktiraf oleh Mufti. Unique selling proposition. So kalau kita jual kes tuition untuk anak tadi tu, dia bagi tahu anak tak pandai membaca lah, tulis pun tu orang terbalik lagi. Okay, baik, insyaAllah kami boleh bantu. Dengan formula ABCD ni, tak sampai 2 bulan anak dah boleh membaca pelan-pelan. Kami gunakan kaedah terbaru yang diiktiraf daripada blablabla untuk mempercepatkan proses anak baca. Kita pun letaklah satu media untuk support kita punya claim kat atas tadi tu. Kan tadi kita dah claim satu unit selling point kan? Letaklah media yang berkaitan. Kalau contoh My Kiblat ni, kami send gambar collage. Ada 4 gambar. Ada gambar petugas tengah buat ukuran, petugas standar tengah tanda stiker, nampak mesin laser, benda-benda macam tu. Kalau kes anak baca tadi, kita boleh send short video. Maybe video 10 saat, 15 saat, just untuk proof, oh sebelum ni tak boleh baca, sekarang dah boleh baca. Pun boleh, tak ada masalah. Kalau guna gambar, boleh letak 2 gambar, tak ada masalah. Tapi kalau guna video, jangan send banyak-banyak. Send satu sahaja video. Tapi bila send dekat WhatsApp ni, dia ada limit dia, 36 MB. Jadi kena compress dulu video tu. Video tak boleh lebih daripada 1 minit. Nanti orang nak tengok pun dia akan rasa macam terlampau dragging. Lepas dah send media, kita tanya balik problem apa yang berkaitan. Contoh My Kiblat ni, rumah jenis apartment atau landed, ada berapa bilik? Kita nak filter lagi. Kenapa kita tanya soalan? Sebab dekat sini kalau tengok, berapa bubble? 1 bubble, 2 bubble, 3 bubble dah kita send. Possibility untuk dia blue tick kita sangat tinggi, betul tak? Jadi untuk elakkan dia blue tick, kita kena tanya soalan. Kalau kita tak ada soalan, dia blue tick je lah kita. Kita pun biar dia. Alright. So lepas tanya soalan, dia jawab. Dekat sinilah nak masuk bahagian offer ataupun offer lah untuk kita menjual. Baik, kami cadangkan ambil pakej satu penanda untuk satu ruang solat. Tandakan di tempat yang selalu digunakan. Respond plus suggestion offer ataupun suggestion kita punya pakej. Kemudian kita letak gambar pakej kita. Kalau gambar pakej anda ada 3 pakej, jangan set terus gambar tu 3 gambar berasingan. Buat 3 pakej tu dalam satu gambar. So that dalam satu gambar tu dia dah nampak dah. Pakej 1 100, pakej 2 200, pakej 3 300. Mudahkan kerja dia. Bila dia dah pilih tu baru kita bagi detail yang lebih. Right, sebab sekarang ni kita nak dia pilih je dulu pakej yang mana. Okay, kemudian bahagian urgency. Urgency ni dia ada 2. Urgency emosi ataupun agensi dengan availability. Oh, ada dah masuk dia lagi. Okay. Kalau contoh emosi punya agensi ni, macam yang kami buat dekat Makita ni, cuba tengok. Kami sarankan ambil kami sarankan book slot secepat mungkin. Takut arah kiblat selama ni ada lari lebih 3 darjah. Oh, nampak tak? Kita tak agensi dengan availability. Kita tak ada nak cakap offer ni terhad bulan ni je harga ni, bulan tu harga lain, tak ada. So boleh juga jadi dengan emosi. Jadi bila customer dah respond tu, kita proceed macam biasa je lah. Minta detail, bagi nombor account dan sebagainya. Right? So ini contoh untuk private tutor lah. Jom kita tengok macam mana hasilnya. Okay, so konsep dia sama. Customer WhatsApp berminat private tutor anak, contohnya. Itu adalah ayat template yang kita dah start. So, kita pun reply, salam, saya Amir dari HQ Private Tutor.my. Ini template. Kalau nak duplicate sebiji macam kita punya ni pun ambil je. Salam, saya Mimi dari Skin Glow bla bla bla. Salam, saya bla bla bla, tapi guna ayat HQ. Nak nampak official lah, ni cadangan saya lah. Tak nak pakai pun tak apa. Lepas tu kita send. Kita tanya dia, anak ada masalah membaca atau mengira ya? Sebab kami ada modul pembelajaran berbeza ikut situasi anak. So tiba-tiba soalan kita ni ada sebab. Sebab kau nak gani
sebab jalan depan tu tutup lah. Nak kira dia? Berbandingkan. Nak kira dia? Sebab? Ada sebab. So, bila kita tambah sebab kat sini, tiba-tiba soalan tu jadi soalan yang valid untuk ditanya. Bukan semata-mata nak buat sale. So, dia pun akan respon lah. Oh, anak saya masa nak membaca. And so, kita wujudkan apa reason dia. Itulah skrip dia. Cuba try wujudkan nanti balik ni. Ayat pertama ni buat pendek-pendek je. Pendek-pendek je. Salam bla 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 dari HQ bla 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 bla. Send. Tekan send. Jangan malas. Jangan sekalikan. Sekalikan tak jadi. Kena buat bubble tu dua. Anak ada masalah bla 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 bla. Macam itulah. Ada problem. So bila kita send kat sini, jarang kita kena blue tick. Kena juga blue tick normal lah. Tapi kurang berbanding sebelum ni. Dia respon. Anak masalah membaca. Terus kita respon. Guna template mana? Guna flow yang tadi ni. Nampak? Kita dah intro, problem dah reason. Kita terus pergi pada trust, media dah problem. Intro dah settle, terus pergi dekat trust. Okay, macam mana nak masuk trust? Contohnya macam ni. Baik, ni terus masuk trust. Respon dulu eh. Respon dulu, lepas tu bagi memang trust. Baik, kalau masalah membaca memang sangat sesuai modul visual learning. Kelas minggu satu kali sahaja selama 40 minit. Kurang 2 bulan dah boleh baca dengan lancar, insyaAllah. Nampak? Respon ni pun dia ada elemen trust. Respon siap sekali dengan bagi elemen trust. Lepas tu terus masuk USP kita kat sini. Kami ada lebih 1200 pelajar sejak tahun 2013. Modul pembelajaran berkonsep visual dan gamification sangat sesuai untuk anak-anak yang dah terdedah dengan gadget. Send. Lepas tu kita hantar elemen trust. Bukti result atau testimoni student. Gambar result student yang dah lancar baju tak sampai 2 bulan. Kita bagilah dalam bentuk gambar ataupun video. Hantar 2 gambar. Kalau video hantar 1 pun cukup dah. Lepas tu, untuk elak kena blue tick, terus tanya. Anak ada masalah tulisan terbalik tak? Kalau tulisan A sampai Z boleh tulis. Nampak? Isu dia, banyak orang kena blue tick sebab dia hantar gambar result je. Lepas tu tanya, puan berminat? Tu dah blue tick lah. Kadang-kadang, dihantar gambar ataupun hantar media, lepas tu dia pun senyap. Dia pun tak tanya apa-apa. So kita yang nak kena initiate. So untuk elak kena blue tick, kalau perasan, always berpatah balik dekat problem. Problem, problem. Nampak ada problem kat sini. Bla 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 bla, problem. Bla 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 bla, problem. So bila kita nak mengenali problem dia, customer rasa kita caring. Pada masa yang sama boleh elak kena blue tick. So contoh situasi ni, sebab kita dah hantar banyak info dah ni. Ini kalau WhatsApp ni dah send sekali panjang, send sekali panjang, send dua gambar, send, send, lepas tu ada lagi. Ibarat kalau bubble tu ada lima lah katanya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi nasib baik kita habiskan dengan problem. So dia still akan reply. Biasanya lah. Okay, katalah dia reply. ABC okay tapi ada huruf terbalik. Kita pun reply, terus masuk closing. Tak ada delay-delay. Baik, kami cadangkan cik join kelas percubaan untuk minggu depan. Hanya 30 minit sahaja untuk kami cek status kemahiran menulis anak. But respon dan suggestion. Baik, kami cadangkan. Oh, kalau tulisan terbalik, kita boleh respon kan. Oh, kalau tulisan terbalik ni, better cik masuk dulu kelas percubaan. Biar kami cek dulu status kemahiran menulis anak. Nampak? Kita respon dan tangkap jadikan suggestion. Sup. Payment. Okay. Ini gambar package kami. Ini package kami. Terus bagi gambar package. Kami sarankan ambil kelas percubaan sebab mungkin takut dah terlambat nak betulkan cara menulis sampai terpaksa masuk kelas pemulihan di sekolah nanti. Urgency. Perlu ke kita buat? Kelas kami dah nak tamat. Slot kosong tinggal 2 je puan. Itu biasa kan? Itu semua orang buat. Klise. Tapi kalau kita main emotional damage, kita main emotional urgency, saya rasa lagi power. Contoh kita buat package umrah. Katalah kita nak closing dia. Kita cakap, kami sarankan puan bayar deposit sebab mungkin takut kesihatan mak ayah makin merosot. Okay, tak okay? Ha? Ha? Yelah, dia nak beli package untuk mak ayah. Takut kesihatan mak ayah makin merosot. At least dah ada niat, boleh buat dia happy. Kabul lah balik. Takut dah nak mampus lah kalau ayah kasar dia. Okay. So, emotional urgency ni sangat powerful eh. Kalau kita pandai guna dia, kita boleh jentik emosi dia. Sebab people buy emotionally, justify logically. Orang membeli kerana emosi. Kemudian dia akan rationalkan balik dengan logik. So, kalau kita nak capture dia, sebabnya kat sini masuk elemen urgency, emosi. So,
kat situlah maksud dia kat sini, emotional urgency. Okay, setakat ni faham tak skrip ni? Siapa yang dah tahu skrip macam ni? Ke first time? Cuba kat tengah sikit. Tiga step eh, first time eh. So harap-harap membantu. Dan skrip ni pun sebenarnya coach banyak jalan ke syurga eh. Banyak sangat cara. Kita boleh kata closing skrip ni, kita boleh kata ada tiga jenis lah. Yang kita tengah ajar ni, dia adalah closing style consultation. Consultation ke? Dia tak nampak menjual. Okay, so kita ada tiga style. Style pertama, style kedua, style ketiga. Contoh style pertama yang paling simple adalah direct closing. Direct closing, apa maksud direct closing ni? Kalau tengok dekat, kata awak tadi dekat kat sini kan, bila customer respon, tak payah nak struggle intro, faham-faham tak payah. Trust terus, terus agensi. Trust terus offer. Ibaratnya macam berminat baju Melayu, oh okay, baik, baju Melayu kami memang kualiti terjamin, bla 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 bla. Cik Puan minat colour apa eh? Terus dia tanya direct. Oh saya colour ni, okay, tentu saya share katalog, faham terus. So ada setengah produk, dia memang kena direct closing je. Especially lah rasanya niche fashion, makanan. Masalah yang tak payah Explain dah, masalah tu masalah harian. So ini direct closing. So kalau awak buat niche-niche yang direct, yang memang straightforward, mungkin skrip ni tak sesuai. Kan dia macam berjela sikit, sebab dia nak kenal atau apa masalah, nak borak-borak. So consultation apa? Consult ayat ni? Consult apa closing? Kalau grammar bahasa Inggeris macam ni? Consulting closing. Consultativeness, ineffectiveness. Consultative closing lah kan? Maksudnya style consult lah kan? Macam borak-borak kan? Consultative closing, macam tu lah, macam kita consult dia. Dan last sekali adalah kita panggil hybrid closing. Apa benda ni? Maksudnya nak close kena naik Tesla. Lep sangat lah joke coach ni. Okay, so hybrid closing ni maksudnya dia WhatsApp. Lepas WhatsApp, kita akan tarik kepada call atau appointment. Dia kita tak close dekat situ. Kita close dekat, contoh lah, macam kita WhatsApp dengan Joseph, bila puan free, saya boleh datang office nak check kapet. Contoh kita nak pasang kapet office kan. Puan free tak minggu depan, saya datang, saya share material dan boleh tengok sesuai atau tak. Buat alasan dia nak jumpa dia. So bila dah jumpa, closing berlaku dekat office, appointment ataupun kita call dia. Contoh macam Yuska, dapat je berminat kereta Alphard, kita pun boleh reply, Tuan saya free, saya call sekejap 5 minit boleh? Senang sikit explain spek apa yang available sekarang. Pak terus call. So hybrid lah, biasanya hybrid ni dia untuk produk yang mahal lah. Produk mahal. Contoh macam agent hartanah, mesti ajak saya visit lah. Mesti kena tengok view unit dulu. View unit dulu, mesti kena pergi appointment dulu. Jadi cara yang kita tengah ajar ni yang tengah-tengah lah. Dia tak panjang, tak pendek. So kalau katakanlah kita buat style kat sini kan coach, kita kena, dekat sini kita tak over package lah kalau style hybrid kan. Betul. Dekat sini kita terus tengok bila masa yang sesuai untuk kita call. Biasa bila kita call ni, maksudnya dia dah engage dengan kita lah. Dia dah jawab soalan pertama, dia dah jawab soalan kedua, cara jawab okey. Baru kita tanya, boleh tak saya pinjam 10 minit untuk call, senang sikit nak explain. Contoh je ayat dia. Okay, masalah seterusnya. Bila call tu, call nak cakap apa ni mana? Oh, rejection script. Okay, rejection script. Banyak kan cakap mahal lah. Tak apa kak, kami ada set trial yang lagi jimat. So kalau dia kata mahal, cuba bagi option yang lebih murah. Kalau kata mahal, ya memang mahal untuk akak. Akak seorang je, semahal. Macam ni. Siapa ada, kalau ada banyak option package, kita offer package lagi rendah. Tapi kalau ada satu je package dia, yes, kita kena jawab yes and yes answer. Yes. Contoh macam saya jawab package travel, memang saya punya company travel antara yang premium dan mahal lah, sebab kita jawab private. Private tour guide. So bila customer cakap mahal ya package dengan MKJ ni, kita pun cakap ya memang mahal sebab kami buat package private, tak combine dengan yang lain. Ini bukan
leluasa dan lebih fleksibel. Nak pusing satu Tokyo pun semua dah included. So contohnya macam tu lah, ya memang mahal. Jawab je ya. Mahal lah, betul memang mahal. Kereta ni memang paling kualiti sebab tu dia mahal. Sebab kereta ni include sekali dengan servis 5 tahun, blablabla. Ya kan je dia? Tak mahal. Dia bila kita tak tu dia melawan ego dia. Dia ada rasa macam, ish, tak mahal lah. Macam tu lah. So sebaiknya bila tanya mahal, ya memang mahal. Nabi tak nak. Tanya suami dulu. Tanya suami dulu. Cakap bolehkah akak tanyalah suami, atuk, nenek, makcik. Bolehkah akak tanya suami dulu. Malam ni saya kontak akak balik ya. So bila dia kata nak tanya suami dulu, kita cakap boleh akak tanya suami dulu. Esok sesuai tak saya kontak akak balik? Sempat tak suami akak decide? Kita bagi deadline. Kadang-kadang team sale ni dia suka dia yang buat customer delay. Bila customer tengah nak pilih-pilih barang kan, cakap tu lah mahal juga ah. Lepas tu kak salesman cakap kak memang mahal sikit. Tapi tak apakah akak sebesar-besar dulu. Nanti akak balik akak tengok. Betul kak betul? Tak bagi tahu dah. Itu bunuh diri nama dia eh. So sangat bodoh lah kalau dia yang suruh customer fikir dulu. Sepatutnya bila customer cakap dia nak fikir dulu, kita terus potong dengan deadline. Contohnya kita cakap bila kami dah bagi quotation harga kan kat customer yang package mahal contohnya. Customer akan cakap, okay baik saya akan double confirm dulu dengan husband ya. Lepas tu kita akan kata, okay boleh tak ada masalah. Kalau katalah hari ni hari Senin kan, kalau hari Rabu saya contact kak balik, saya WhatsApp kak balik, sempat tak nak bincang dengan husband? Oh boleh boleh boleh. So bila kita contact balik hari Rabu dalam keadaan kita dah dapat permission. Salam kak, so far ada apa-apa benda nak ubah ke? Kalau nak tambah itinerary, beritahu ya. Kita contact balik hari Rabu contohnya. So ini cara kalau kita nak counter balik dengan tanya dulu nantilah, apalah, tak gaji lagi lah. Okay. Akak tanya je contohnya kan. Boleh kak, tak ada masalah. Akak tak nak beli pun akak tanya je dik. Oh ya ke, tak boleh kak, tak ada masalah. At least dah tahu harga dan package. Saya doakan akak sihat. Mana tahu nanti tiba akak berminat, boleh contact balik Mimi ya. Bagi penghargaan kat dia. Buat skrip penghargaan. Katalah tiba-tiba dia kata dia tak berminat nak beli. Tak apa, kita doakan dia. Dan bagi tahu mana tahu tiba-tiba akan nak try, boleh contact Mimi. Nak survey dululah, boleh kak, tak ada masalah. Cuma saya nak share produk ni memang dah proven siap ada KKM bla 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 bla. Bila dia kata dia nak survey, maksudnya dia tak cukup trust. So kita kena bagi lagi trust. So ni contoh lah, simple lah. Yang paling normal, customer reject kita. Okay, next. Ini mindset yang kita kena betulkan. Tak semua customer dari syurga. Ada yang dari neraka. Tak semua dari syurga tau. 70% closing datang dari follow up. Team sale yang baru belajar sale, dia kata leads tak quality lah. Saya kena blue tick je bos. Orang sekarang tak ada duit. Padahal dia baru kena blue tick sekali. Dah dia kata customer tak quality. So contoh ambil situasi ni 30% je yang masuk WhatsApp terus beli on the spot. Secara average lah, dia bukanlah data yang rasmi confirm semua macam ni tak. Ini contoh produk harga 200 contohnya yang murah-murah. 70% lagi adalah kita kena follow up 2-3 kali baru nak beli. So kalau malas follow up, sale RM10,000. Kalau rajin follow up, sale RM30,000. Beza lah 10 dengan 30. Inilah beza team sale yang quality dengan tak quality. That's why team sale ni dia memang disiplin. Kalau dia malas nak follow up, memang tak jadi. Dia nak harap customer dari syurga datang, pop-up bayar. Memang tak lah. Sebab the real money dekat follow up. Ini kita kena betulkan balik mindset. Follow up equal. Ada tu? Tak ada kan? Ada saya? Cek ya? Lepas. Sekejap kita cari satu. Ada juga? Tengah fikir atau terlupa reply.
itulah sebenar-benarnya. Bukan dia tak minat, dia tengah fikir. Tapi kita yang seuzon, bersangka buruk dengan rezeki. Katanya bersangka baik kan. Ini cakap ah tak minat lah ni, tengok dah kena butik lah. Baru aku asyik sekali dah butik lah. Padahal dah tengah driving kot kan, lampu tengah hijau, anak dia tengah menangis, tepuk tengah lapar. Satu lah kan. So bila reject baru maksudnya customer tak berminat. So ini adalah mindset yang sangat besar. Kalau awak pegang mindset ni, sebenarnya awak okey je kena butik. In fact blue tick tu normal. Kena block yang tak normal. Kau kena blue tick pun kena block lagi kan. Sebab kata ni lah ada 3 level kan. First kali dia read, baca saja. Dia baca, respon. First kali dia respon. First kali dia respon. Oh, okay, tulis tu. 4 level. 4 level audience baca WhatsApp. First dia respon. Maksudnya dia tengok WhatsApp kita, dia respon. Second dia blue tick kan. Bagus lah, dia at least dia baca, dia tak reply lah. Blue tick maksudnya dia tak reply. Tiga dia archive. Tahu archive WhatsApp? Maksudnya dia tak sampai label block, dia archive. Empat baru dia block. So kita kat level mana? Kalau setakat blue tick, okay tu, tak kena archive lagi. Archive tak tick langsung. Blue tick pun tak keluar. Tapi kalau kita dah sampai kena archive, kita tak tahulah kita kena archive. Tapi kita boleh tahulah dia macam tak respon langsung dah kan. Okay lagi, sebab dia still read. Tapi mungkin seminggu sekali dia baca archive-archive message dia. Archive tahu archive? Yang WhatsApp kan sekarang ada features kan, yang kita boleh sorokkan chat tu, letak dalam inbox archive. Maksudnya tak nak keluar serabut ke depan tu. Last kali barulah kena block. Okay. So selagi tak kena block, follow up je lah. Oh sorry, tak. Okay. So macam mana nak follow up dia? Ini saya cadangkan lah, kita buat follow up berantai. Saya mencadangkan follow up ni tak terlampau agresif sangat. Saya prefer 6 jam ke 1 hari. Dan benda ni banyak pendapat lah eh. Kalau anda buat 2 jam sehari dah jadi, teruskan je lah. Tapi kalau tanya saya, saya prefer kalau pagi, katalah kita WhatsApp dia pagi kan. Katalah kita WhatsApp dia pagi, kita follow up malam. Kalau kita dah follow up malam, dia tak reply, follow up esoknya pula, pagi ke tengah hari. Maksudnya selang tu 6 jam. Jangan baru dia tak reply sejam dua, kita dah WhatsApp dia. Takut dia rasa annoying, kita terlampau hard send lah. So yang paling penting dalam follow up ni adalah 3 ke 7 hari pertama. Ini yang customer tengah panas, pisang goreng panas. Bila waktu customer tengah panas ni, kalau boleh follow up kau-kau 7 hari pertama. Lepas dah settle 7 hari, dia still blue tick kita juga, maka dia dah masuk ke dalam label lain. Label zombie. Kita boleh buat satu label dekat WhatsApp tu, nama dia zombie. Hidup tapi mati, mati tapi hidup. So kita social lah lepas tu. Social masa kita buat blast database, follow up dia, sharing tips dan sebagainya. Jika masih blue tick, teruskan follow up setiap 7 hari. Ini contohnya. Content adalah sharing dan success. So kita aggressively follow up 3 hari ke 7 hari macam tu je. Lepas tu kita dah buat live follow up lah. Follow up seminggu sekali. Seminggu sekali, seminggu dua kali. Okay. So ini contoh follow up script. Follow up script ni banyak juga mazhab. Ini cara yang kami gunalah. Kita menggunakan teknik member lama. Nama dia teknik member lama. Follow up teknik member lama. Jom dekat atas tu. Teknik member lama. Apa maksud teknik member lama ni? Macam-macam teknik dia orang ni eh. Haa, yelah. Nak bagi senang ingat. Warna putih tulis atas. Yes. Teknik. Teknik. Member lama. Teknik member lama. Okay. So ni cara kita follow up eh. Katakanlah kita kena blue tick dekat step nombor 1, dekat part intro. Kita baru je cakap, salam, saya Adib daripada MKJ Travel. Plan nak ke Jepun bila ya? Sebab dah plan bila ke nak ke Jepun? Dah. Salam, saya Adib daripada HQ MKJ Travel. Dah ada planning ke nak ke Jepun bila? Sebab kami boleh
boleh suggest musim yang berbeza. Contohnya, dia blue tick kita, kita pun tanya short question terus. Macam member lama, kalau member lama kita nampak reply dia cakap apa? Oi gila boleh reply. Member-member lama ni tak ada bagi salam lah. Dia terus dia macam direct. So, cara follow up ni yang saya suggest kalau anda nak buat kelainan, tak payah bagi assalamualaikum, maaf mengganggu, masih berminat, tak payah. Maaf, nak tanya sikit je, puan plan bila, tak payah. Cara follow up dia simple. Katalah kena blue tick kat sini kan. Contoh kita patah balik dekat okay, saya kena blue tick dekat kawasan ni. Amir dari HQ Private Tutor, anak ada masalah membaca atau mengira ya, sebab kami ada model pembelian berbeza kepada sosial anak. Dia blue tick saya kat sini. Lagi 6 jam ke 1 hari, saya terus reply. Anak ada masalah macam terbalik tak? Itu je. Anak ada masalah macam terbalik tak? Send. Tiba-tiba dia ada hidup. Katalah dia blue tick lagi, kita follow up lagi. Kalau A to Z boleh tak? Atau mengira? Sebab takut nanti termasuk kelas pemulihan. Tak payah bagi salam. So benda ni dah proven, yang mana bila kita guna teknik macam ni, contoh macam kemai kiblat ni kan, bila dia blue tick kat sini, kita terus je follow up dia. Sebelum ni check kiblat pakai phone ke? Pakai phone ke? Pernah check pakai dua phone tak? Faham tak? Sebab apa? Dia salam yang pertama pun tak jawab. Kalau yang kedua kita bagi salam, dosa pula dia. Nah, bukan sebab tu lah. Sebab dia, kita tak nak mengawkwardkan situasi. Bila kita buat macam tu, tiba-tiba customer tu hidup balik. Oh, saya selama ni pakai phone je tuan. Oh, pakai phone. Ha. Bila kita salam, maaf mengganggu ya, contoh macam suruh tadi kan. Kita cakap kat dia, boleh dari mana sepatah kedua kawasan. Lepas kita WhatsApp dia, salam tuan masih berminat ke sebab kami ada offer. Dia tak jadi. Cuba try follow up je. Tapi follow up tu, sambung conversation sedia ada. Sambung je. Contohnya, dari mana ya, kita pun sambung. Kita pun tak tanya rumah area landed ke apartment ni tuan. Terus je, maksudnya terus dia masuk. Contoh macam kita ada jual kasturi kijang kan, contohnya kan, perfume. And perfume kasturi kijang ni untuk elak gangguan lah. Contohnya kita tanya, salam saya Adi daripada HQ Kasturi Kijang, nak pakai ni untuk diri sendiri ataupun nak buat hadiah kawan-kawan eh. Send. Dia pun kata nak pakai. Dia pun blue tick kita. Kita pun terus follow up. Follow up kita simple je. Pernah rasa diperhatikan atau pernah nampak kelibat? Send. Pernah rasa diperhatikan dan soal atau pernah nampak apa-apa kelibat tak? Hidup terus sebab tu. Terus cerita pengalaman. Terus cerita. So, maksudnya kat sini, saya realise bila kita jadi salesman, dia macam tak, dia macam awkward. Tapi bila kita buat style macam member lama macam ni kan, terus dia bagi short question, dia akan terus hidup dan dia tak rasa awkward. Macam ni lah. Kita tak payah mengokotkan situasi tu, maaf mengganggu, salam saya ni, spend masa sikit je, tak payah. Kalau dia blue tick tu tanya, short question. Katalah dia blue tick lagi, kita bagi question plus reason. Contoh tadi, nak anak pandai membaca tadi tu kan, kita tanyalah, tulisan anak terbalik tak puan? Ada soalan. Anak ada masalah tulisan terbalik tak? Send, tu yang atas. Blue tick lagi, selang 6 jam, tanya bawah pula. Kalau mengira, okey tak? Ataupun memang ataupun bla bla bla, sebab takut bagi reason pula. Sebab takut ada masalah disleksia contohnya. Sebab takut rupanya anak ada mata anak rapun sebenarnya. So kita bagi question dan reason. So biasanya ini pendek, short. Yang ini dia macam panjang sikit. So, dia punya konsep macam kalau dekat atas tu kita dah tanya dua soalan dia tak jawab, mungkin soalan tu tak tepat dengan dia. Yes. Jadi kita tengah test soalan ni kot yang masalah dia hadapi. Sampailah kita jumpa short question yang kalau tanya mana-mana customer yang blue tick pun dia hidup balik. Itulah soalan yang sebenar. Kita sebenarnya mencari soalan yang betul untuk ditanya. So katakanlah kita tanya pula yang ni, dia hidup. So itulah jadi soalan seterusnya. Katakanlah kita dah follow up ni pun kan, ni dah 2-3 kali follow up ni kan, dah selang 2-3 hari masih lagi blue tick. Kita terus hantar result je. Hantar result, dah gunakan suri kijang bla 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 bla. Kita hantar je, Puan Syafika, anak dia ada masalah ni. Puan nak saya bantu tak? So kat hujung tu, kita selit je. Puan nak saya bantu? Puan nak try tak kelas percubaan? Dia macam, let me help, macam tu je. Maksudnya tak payah nak kita over sangat. Sekarang ada offer, puan nak tak selit offer? Tak payah. Bila kita bagi result ni, kita selitkan sikit je. Puan nak saya bantu? Nak try tak puan?
sekotak. Macam itulah. Ataupun kita yang simple-simple. So bagi result, jentik dia sikit. Bagi result, jentik dia sikit. Macam itulah. Faham tak yang ni? Tak faham. And maksudnya bagi testimoni lah. Sebab dengan testimoni dia akan terbakar. Kalau betul dia ada masalah tu, bila dia tengok result testimoni orang lain, ada anak yang dah pandai baca, kalau testimoni tu kena dengan dia, memang dia akan hidup balik lah kat sini. Katalah dia tak hidup juga, kita pun buatlah rayuan. Tuan tolong reply you. Tuan tolong reply, at least saya tahu puan berminat atau tak. Sebab bahaya delay lama-lama ni puan, takut masalah makin melarat, something lah. So kita buat please reply. At least dia tahu kan, dah 5 kali kan, kadang-kadang dia reply je, sorry saya busy tengah travel punya. Oh, okay takpe-takpe. Nanti saya update tuan balik lah macam tu, minggu depan eh puan. Okay minggu depan. So ini pun boleh guna kat teknik rayuan, merayu sikit kat sini. So itu kalau intro 1 kena blue tick boleh pakai ayat ni, intro 2 kena blue tick boleh pakai ayat ni. Kalau kita kena blue tick dekat offer pula macam mana? Kita dah bagi harga package ni, tiba-tiba kena blue tick kat sini. Apa yang kita buat? Kita bagi pula short question pasal package. Contoh? Ke puan berminat nak try package B? Contohnya kita dah bagi signature package kan, ada 3 botol dan sebagainya. Okey tak, saya suggest puan try dulu package yang 1 botol ni. InsyaAllah 2 minggu dah berkesan juga. Macam tu. So, dia adalah soalan yang berkaitan dengan package. Dan kalau perasan, teknik kita follow up ni, kita tak bagi statement. Kita mesti akhiri dengan apa-apa soalan. Barulah dia akan rasa nak respon. Dan kita tak ada pula minta maaf, maaf mengganggu. Dah sesak kita ganggu dah. Memang ganggu. Maaf mengganggu, perlukan 5 minit lah benda kan. Tak payah. Sebab kita dah dekat package dah. Kita just continue je. Ke pun nak try set percubaan. Saya boleh hantar dulu sekotak. At least dah turun 2-3 kilo. Contohnya. Lepas tu, kalau dia blue tick lagi, bagi question pasal package dan juga reason. Tapi kalau puan nak puas hati, saya suggest ambil package family. Boleh bagi dekat mak ayah sekali. Bagi reason. Dia blue tick juga, testimoni nak saya bantu. Testimoni nak saya bantu, tolong reply. Setelah. Faham? Okey tak? Membantu tak setakat ni? Benda ni? Nampak sikit lah kot structure dia. Dia ada banyak cara nak follow up ni, banyak je ayat yang betul. Cuma ini at least nampak macam mana cara yang tak memaksa. Dia tak rasa seller yang chat. Dia tak rasa seller yang chat. Beli, beli, beli. Kalau tak nak beli, kenapa WhatsApp saya eh? Marah pun. Pernah ke marah itu? Saya pernah. Dia marah kita. Cokush. Okay. So, teknik hidupkan zombie. So, ni adalah contoh untuk database yang kita dah cuba promote tapi tak beli-beli juga. So, kita boleh buat follow up setiap 7 hari selama 2 bulan contohnya. Sebulan, seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali, aksel. Seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali, aksel. Ni secara cara yang simple lah. Cuma dekat soft sell punya content ni, kita tak ada apa-apa langsung CTA kita letak. Maksudnya tak ada call to action. Kalau kita bercakap pasal kasturi tadi, kita pun share lah. Contohnya, ini doa-doa untuk dinding ini. Kita send. Minggu yang kedua pula, kita send bacaan doa pagi yang bagus. Send. Nombor 3 stand juga tips seterusnya. Yang keempat baru kita letakkan dengan ada CTA. Sebab kita nak rasa, dia rasa, oh bagus lah dia share benda-benda macam ni. Dia tak respon pun, tapi dia baca konten yang kita share. Sebab konsep database ni, dia kena konsep sharing. Bukan share semata-mata tentang produk kita bagus, tapi share apa-apa yang berkenaan dengan segmen kita. Kalau kasturi tadi, segmen dia adalah gangguan makhluk halus. So dia share lah apa-apa berkaitan makhluk halus. Kalau kita buat bengkel workshop, kita share lah apa-apa tip di luar kotak. Contohnya, tips beli kereta second, tips nak minyak gearbox tahan lama, benda-benda macam tu. Okay, so benda tu kita blast secara mingguan. Secara teorinya, dalam 1 bulan, maybe dia akan dapat 8-12 konten daripada kita. Dan konten tu bukan konten menjual. Betul. Dan siapa kat sini ada masalah asyik kena ban ada tak? Bila kelas kena ban. Okay, isu kena ban ni dia berbalik kepada kenapa dia ban kita? Kenapa dia ban kita? Kenapa dia block kita? Kena ban sebab kena report lah. Kan? Okay. Bila kenapa kita kena ban sebab banyak yang report. Soalan dia kenapa dia report? Sebab dia annoying. Kan? Lebih tepat kan? Sebab dia annoying. Okay. So macam mana nak elak
blast database tanpa buat customer annoying. So untuk blast database ni, saya cadangkan ada dua mindset. Pertama, kita nak dia tak rasa annoying. Ini saya rasa yang paling penting lah. Kena dia annoying lah. Hanya saya annoying. Okay. Nombor dua adalah dia tak rasa annoying. Nombor dua adalah dia ingat kita. Ingat kita lah. Ingat kita ni maksudnya dia read lah. Itu yang paling penting. Kalau dia tak read, tak guna juga kan. So dia ingat kita, oh ada dia ni, tapi aku tak nak beli lagi. Dia ingat je. So contohnya, kalau kita nak follow up yang paling bagus, kita kena tukar. Dia ni bukannya customer, bukan customer, tapi kita convert dia ni kepada audience. Dan bukan juga target customer eh? Bukan target customer. Contohnya kalau kita ambil tadi Kasturi, Mak Ayah kan? Mak Ayah. Cuba pergi kat slide Mak Ayah tadi tu. Katalah kita Mak Ayah ni, anak dia ni nak belajar membaca. Tapi kita tengok dia blue tick kita. Jadi kita pun masukkan dia ke dalam satu kolam audience. Dalam kolam audience ni kita boleh tahu dah, oh ini dia adalah Mak dan Ayah. Anak dia tak pandai baca, dia ada masalah untuk ajar anak. So kita fokuslah kepada audience ni. Jadi apa tips yang kita boleh share untuk follow up dia? Doa makan untuk budak. Doa surah, tiga surah wajib untuk anak anda hafal. Itu kita follow up dekat tadi tu, teknik zombie tadi tu. So kita follow up, sebenarnya tak follow up. Sebenarnya follow up ni bukan je nak buat dia beli. Banyak orang ingat follow up ni spam. Offer. Tu yang kena block tu. Follow up yang sebenar bila database tu dah mati zombie adalah bagi zombie tu makan. Maksudnya bagi dia buka je. Contohnya audience kita Mak Ayah. Kalau kita pandang customer, kita nak jual je lah. Tapi kalau kita pandang sebagai Mak Ayah, apa yang Mak Ayah bukan? Mula-mula kita bagi dia tiga doa wajib untuk anak hafal. Nombor dua, bagi tips persiapan masuk sekolah. So sekolah. Nombor lima, lepas tu next kita bagi pula contohnya e-book, e-book membaca untuk budak-budak. Lepas tu next pula kita bagi pula video lima kartun mesra kanak-kanak yang boleh mendidik rasa bla-bla-bla kan. So kita, bila kita sharing pada audience ni, sampai dia rasa okey lah, tak annoying. Sampai dia share kita punya content tu dekat group sebelah. Itu yang bagi power. So tiba-tiba elok-elok dia tahu, oh ini cikgu tutor tu share. Dia share pasal rotan versus cubit. Rupanya ayah yang kena rotan. Rotan ayah lagi berkesan daripada rotan anak. So adalah konten-konten macam tu. Faham tak? Tak faham? Ni mindset yang paling besar lah. Sebab saya pun baru belajar. Ubahkan mindset kan? Kita kena ubah mindset. Kita bukannya follow up customer, tapi kita follow up audience. Apa yang audience perlukan. True. Dan di mata audience, dia ibaratnya WhatsApp tu adalah another social media. Macam dia scroll Facebook, dia nampak content, scroll Instagram nampak content. Tiba-tiba dekat WhatsApp pun ada content-content yang macam ni. Dia jadi social media yang ketiga untuk dia. So kita nak dia tak nak rasa annoying dan dia ingat kita. So katakanlah tiba-tiba, "Ish, aku nak kena hantar anak aku pergi sekolah kelas membaca lah." Siapa yang dia akan ingat pada waktu tu? Kita lah yang dah follow up dia setiap hari. Dia ingatlah private tutor Cikgu Azli. Sebab itu yang konten yang dia duduk ambil setiap minggu. Jadi kita nak diingat kita je. Ingat maksudnya dia read. Dia bukannya masuk dekat archive tadi tu. Tak perlu dia respon pun. Mana tadi? Level ni paling perfect kalau dia blue tick pun dah cukup bagus lah. Maksudnya dia read. Kita tengok dia read. Tapi tak block. Bagus lah tu. So dia ingat. Dan kenapa kita cakap jangan ada call to action, jangan ada apa-apa link dekat blast yang pertama, kedua, ketiga ni? Sebab let's say lah, kalau kata tiba-tiba dia block kita, bila customer block kita, apa yang berlaku? WhatsApp official dia akan tengok kita punya conversation dengan nombor tersebut, 5 conversation yang ke belakang. Kalau dia tengok yang ke belakang ni pun dia ni asyik blast, asyik spam, suruh masuk link, terus kena ban. Tapi kalau dia tengok 5 conversation ke belakang, kita hanya buat sharing, tak ada apa-apa call to action, risiko kena ban tu akan rendah sikit. Betul. Jangan ada call to action pun. Contoh kalau kita share panduan PDF, link kelas ke apa kan, dekat dalam PDF tu. Betul?
wang soft sell tu letak content dia. Senang faham sikit. Sebab dia bukan soft sell pun, dia just simply content je. Content untuk buat dia ingat. Content-content okey juga tu. Senang faham sikit. Tak apa, aku nanti aku edit esok. Okay, sambung.